Kak, aku baru ngeh, ternyata kakak cantik banget. Hah? Jeffrey, Nico, Nicole yang cantik banget. Enggak, itu benar sih, gengs. Emang banyak orang yang bilang dia lebih cantik daripada gue gitu, atau lebih cantik daripada. Kalau di make upin sih ya sih dia cantik sih. Enggak di iya di poster film waktu itu ya. Bilang kok Jeffrey-nya cantik ya gitu. Ya soalnya cantik. Jadi mulus gitu. Enggak sih, emang cantik aja sih. Oke, dari Hikmah Nuraini, suka banget sama acting Susan Sameh walaupun awalnya sempet ragu, tapi setelah lihat trailernya langsung ngerasa ini bener-bener Rebecca sih, asli. Udah gitu suka sama adegan waktu Rebecca nampar Nathan. Ha, yuk, mau diulang? Mau diulang? Boleh. Makasih loh ya, udah suka. Gitu. Adegannya kita ulang berapa kali ya? Wah, itu banyak banget sumpah. Kamu berapa kita? 8, 10 ada lah. Iya, karena ada lagi pengajian masjid samping, jadi bocor suaranya, harus diulang-ulang lagi jadinya. Pokoknya aku puas deh buat kalian yang kesel sama Nicole, udah aku balas kok gitu. Aku sampaikan sudah aku balas. Kamu udah kesel nggak? Banyak banget. Tolong yang next ya kalau iya. Nanti aku retake soal disalah-salahin. Bagas pertama Jeffrey Nicole kalau disingkat jadinya jengkol. Iya bener. Iya yes, yes. Kan jengkol. Dulu gue pas bocah di bulinya begitu. Jengkol. Iya bener. Kalau gue nangis umur 3 atau 4 tahun gitu. Kamu masih ingat? Masih ingat gue di pelosotan waktu itu. Coba ya? Enggak. Tapi pindah abis itu ke Ayunan. Abis itu jam berapa itu? Jam 2 siang. Hari apa? Tanggal berapa? Gak tahu. Malam Jumat. Gerimis mengundang, udara dingin. Nonton ini talk show, bintang tamunya Susan Sameh. Sabar ini ujian. Is that supposed to be disgusting? Apa tuh maksudnya? Adalah, jadi kemarin kayak heboh gitu gara-gara aku di ini talk show. Terus kayak, iya. Pasti. Iya. Itu kayak kesel banget sih, nice. Kayak kemarin heboh gitu. Kenapa? Adalah kayak masalah perempuan gitu. Memang salah-salah. Kayak cowok-cowok tuh, ya tau lah, cowok-cowok kan. Dikit. Pasti pakai baju ketatnya. Adalah biasalah cowok-cowok kan kalau yang bandel-bandel kayak langsung berpikirnya langsung gitu. Iya. Cabul. Sabar, ujian. Oke, selanjutnya. Upload. Ini yang saya bilang tadi. Iya. Kalian yang upload foto, aku yang senang. Iya. Yeah. Greget. Iya. Yeah. Kalian yang wawancarin, kita yang terkenal. Iya. Yeah. Siap. Imut 1, 2, 3. Eh, kamu Susan kalau udah gede mau jadi apa? Oh, kamu masih kecil ya? Itu ya. Aku kalau udah gede mau jadi udah gede sih. Udah gede jadi Susan. Halo semuanya, apa kabar? Jangan lupa buat nonton kita Gerak Nathan Pagi Bersama. Gerak Pagi Bersama di bioskop tanggal 8 Oktober 2018. Salah. Kenapa sih aku tuh salah sebut sih? Sebenernya kayaknya... Kamu kebanyakan film! Iya, kayak salah terus ya, kemarin gini. Iya, 25 Oktober tahun 2012. Parah dan aku tuh semangat gitu loh. Terus aku bingung kayak kok pada ketawa ya. Oh iya bener salah. Halo Vivanian, apa kabar? Jangan lupa buat nonton film Dear Nathan, Halo Sama tanggal 25 Oktober 2018 di seluruh bioskop.
Jangan lupa. See you. Bye.